Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kepolisian Resto Rejang Lebong melaksanakan press release hasil operasi Pekak Nala 2 tahun 2022 yang telah digelar selama 2 pekan terakhir. Terdata sebanyak 1.600 botol minuman keras dari berbagai merek diamankan dalam operasi tersebut. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 1,4 kg ganja dan 8,5 gram narkotika jenis sabu. Kabak Ops Polres Rejang Lebong AKP Yusiadi menjelaskan, barang bukti lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut antara lain 3 bilah senjata tajam jenis pisau, rekapan judi togel online, berikut 6 orang tersangka yang merupakan target dan non-target operasi. Kabak Ops menyebut operasi tersebut melibatkan 25 personel yang terbagi dalam 3 satgas, yakni Satgas Preemptif, Satgas Gakum, dan Satgas Banops. Selain kita melaksanakan kegiatan operasi Pekak Nala 2 ini dengan tujuan 5TO tadi, kami juga bersama Pak Kapolres sudah melaksanakan kegiatan razia di perbatasan untuk menekan angka kriminalitas dan juga persebaran miras serta sajam. Kabak Ops menambahkan, secara umum target operasi Pekak Nala 2 tahun 2022 tercapai 100%. Pencapaian target tersebut juga didukung oleh personel Polsek Jajaran. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.